Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-216 sekarang telah keluar. Dan seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbaru keluar, saya akan membuat pembahasannya. Sebenarnya, kejadian menarik yang satu ini tentunya sudah diketahui oleh semua para penggemar Black Clover. Karena memang saat Asta pertama kali mendapatkan kekuatannya diperlihatkan sosok iblis pada bayangan milik Asta. Tapi meski kita sudah mengetahui hal itu, semua orang yang ada di dalam cerita Black Clover masih belum mengetahuinya. Dan baru kali inilah akhirnya terungkap mengenai kekuatan mode hitam milik Asta itu berasal dari iblis, dan hal itu diungkapkan sendiri oleh Julius. Tentu saja Asta sendiri sedikit menyadari kalau asal kekuatannya itu berasal dari iblis. Karena Asta dapat merasakan energi itu dengan kemampuan ki miliknya. Dan meskipun beberapa orang ada yang terkejut saat mengetahui kalau mode hitam Asta berasal dari iblis, tapi mereka semua tidak takut sama sekali, malahan beberapa orang lebih khawatir dengan keadaan Asta. Pada chapter kali ini, selain akhirnya dipublikasikan kalau kekuatan mode hitam Asta berasal dari iblis, kita juga mendapat penjelasan lain mengenai kekuatan mode hitam milik Asta ini. Seperti yang kalian tahu, kalau ketika Asta menggunakan mode hitamnya, sebagian tubuhnya memang berubah menjadi warna hitam, dan Asta juga memiliki satu sayap. Dan selain itu, ketika Asta menggunakan mode hitamnya, di kepala Asta juga keluar tanduk. Dan mengejutkannya, ternyata tanduk yang muncul ketika Asta menggunakan kekuatan mode hitamnya ini adalah tanda kalau Asta sudah berada dalam dunia sihir terlarang. Dan saat seseorang menggunakan sihir terlarang itu, dia juga akan mendapat sebuah kutukan yang bernama Fake. Dan menurut Julius, kekuatan yang dimiliki Asta ini juga bukan berasal dari dunia manusia, melainkan dari dunia iblis. Dan karena Asta menggunakan kekuatan yang berasal dari dunia iblis inilah yang menyebabkan dia dapat memiliki sebuah tanduk ketika dia menggunakan kekuatan mode hitamnya. Dan karena kali ini telah dijelaskan mengenai sihir terlarang, sekarang jelas sudah kenapa Sekre yang awalnya seorang manusia setelah menggunakan sihir terlarang, dia juga memiliki sebuah tanduk. Karena memang Sekre dulu telah menggunakan sihir terlarang yang berasal dari dunia iblis, yang akhirnya kekuatan sihir Sekre dan kekuatan dari dunia iblis tersampur dalam sihir Sekre. Dan hal itulah yang menyebabkan Sekre dapat memiliki tanduk. Dan selain itu, alasan kenapa Sekre dapat berubah wujud menjadi seekor burung juga karena sihir milik Sekre yang tercampur dengan sihir dari dunia iblis. Nah, inilah penjelasan yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta Black Clover. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu, Julius memang telah mengatakan kalau Asta akan tewas. Dan apa yang diungkapkan Julius ini tentunya membuat semua orang terkejut, tak terkecuali Asta sendiri. Dan untungnya, dengan cepat kita dapat mendapat penjelasan mengenai apa yang dikatakan oleh Julius pada chapter yang lalu itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Julius pada chapter yang lalu mengenai tewasnya Asta adalah sesuatu yang telah diprediksikan oleh Julius. Dan mengejutkannya, menurut Yami, prediksi Julius juga selalu benar-benar terjadi. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu selain Julius mengatakan mengenai tewasnya Asta, dia juga mengatakan kalau kerajaan Clover akan runtuh. Dan alasan kenapa Julius mengatakan hal itu karena akibat sihir reinkarnasi yang sebelumnya digunakan oleh Patri setelah dia dipengaruhi oleh sang iblis telah mengakibatkan keadaan kesatria sihir di kerajaan Clover berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dan seperti yang kalian tahu, kalau di dalam cerita Black Clover ada 4 kerajaan, yaitu kerajaan Clover, kerajaan Diamond, kerajaan Heart, dan kerajaan Spade. Dan jika kerajaan Clover sampai kehilangan banyak kesatria sihir karena mereka harus dihukum akibat mereka sebelumnya telah menyebabkan kekacauan di kerajaan Clover saat mereka dirasuki oleh jiwa elf, maka kekuatan tempur yang dimiliki oleh kerajaan Clover akan menurun sangat drastis. Dan jika hal itu terjadi, maka apa yang diungkapkan Julius pada chapter yang lalu mengenai kerajaan Clover runtuh dapat benar-benar terjadi. Karena memang penyeimbang antara 4 kerajaan saat ini adalah dari kekuatan tempur mereka. Memang benar, para kesatria sihir yang sebelumnya membuat kekacauan tidak bersalah. Karena mereka memang telah dirasuki oleh jiwa elf dan mereka semua telah kehilangan kesadaran.
Tapi hal itu tetap tidak akan mempengaruhi apapun karena memang merekalah yang telah membuat kekacauan yang terjadi di Kerajaan Clover meskipun mereka dirasuki oleh jiwa elf. Oleh sebab itulah, untuk menghindari kehilangan banyak kesatria sihir, Asta akan dijadikan kambing hitam. Dan menurut Julius, alasan kenapa Asta dapat menjadi orang yang tepat untuk dijadikan kambing hitam karena Asta adalah orang biasa yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dan selain itu, Asta juga memiliki kekuatan dari dunia iblis yang bisa dikatakan sebagai dalang dari kekacauan yang terjadi saat ini di Kerajaan Clover. Memang benar, Asta dapat dikatakan sebagai seorang pahlawan yang telah menyelamatkan Kerajaan Clover dari ancaman sang iblis. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau para bangsawan Kerajaan Clover tentunya tidak akan percaya mengenai hal itu walaupun mereka diberitahu mengenai kebenarannya. Dan selain itu, karena yang memutuskan mengenai hal ini adalah orang-orang dari keluarga bangsawan, tentunya walaupun Asta seorang pahlawan, mereka semua tidak akan keberatan menjadikan Asta sebagai kambing hitam. Karena memang Asta adalah kesatria sihir yang berasal dari golongan rakyat jelata. Dan oleh sebab itulah kenapa pada chapter yang lalu Julius mengatakan kalau Asta akan tewas. Karena demi untuk menyelamatkan Kerajaan Clover dari kehancuran, para bangsawan akan dengan senang hati menjadikan Asta sebagai kambing hitam agar para kesatria sihir yang sebelumnya telah dirasuki oleh jiwa elf dan membuat kekacauan di Kerajaan Clover tidak mendapat hukuman. Untuk kejadian yang satu ini bisa dikatakan sebagai sebuah keberuntungan bagi Seke. Karena jika kalian ingat, Seke memang selalu mendapat sebuah kesialan setiap kali dia muncul. Mulai salah memilih Asta sebagai lawan, harus masuk ke kelompok kesatria sihir yang dipimpin oleh kapten yang sadis, dan masih ada beberapa kesialan lain lagi yang telah didapat Seke saat dia muncul. Tapi semua kesialan itu kali ini malah seperti mendapat bayarannya. Karena memang pada chapter kali ini, Seke mendapat sebuah keberuntungan yang sangat tidak terduga. Seperti yang kalian tahu, kalau Raja Augustus setelah mendapat serangan dari Langris, dia memang harus terjatuh dari dalam istananya. Dan meskipun dia berhasil selamat, bagi Augustus orang yang tergolong sangat lemah, tentunya dia sangat ketakutan dengan semua yang telah terjadi di dalam kerajaannya itu. Dan beruntungnya, Seke saat sebelum sihir reinkarnasi dihilangkan, dia tengah bertarung dengan kesatria sihir yang telah dirasuki oleh jiwa elf yang berusaha menyerang Augustus. Dan karena setelah itu jiwa elf yang berada dalam tubuh kesatria sihir itu hilang, Augustus malah menganggap Seke yang telah mengalahkan orang itu. Oleh sebab itulah, Seke dianggap sebagai pahlawan oleh Augustus karena telah menyelamatkannya. Tapi walaupun sudah dianggap sebagai seorang pahlawan oleh Augustus dan Seke juga sudah mulai berbohong dengan penuh kesombongan, masih ada saja kesialan yang didapat oleh Seke. Karena saat dia mulai sombong karena dianggap sebagai pahlawan oleh Augustus, kelompok teroris Matahari Tengah Malam yang sebelumnya menjadi bawahan Patri malah muncul berusaha menyerang Augustus dan juga Seke. Dan tentu saja melihat hal itu, Seke sangat terkejut dan takut. Karena memang seperti yang kalian tahu, kalau Seke itu tergolong sebagai kesatria sihir yang lemah. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-216 kali ini. Saat Augustus dan Seke akan diserang oleh kelompok teroris Matahari Tengah Malam, tiba-tiba ada seorang karakter baru yang muncul. Dan menariknya, karakter baru ini bukan cuma orang biasa, karena dia dapat mengalahkan beberapa orang anggota Matahari Tengah Malam hanya dengan satu serangan sihir. Dan karakter yang baru muncul ini memiliki nama Damnatio. Dan jenis sihir yang dimiliki oleh Damnatio sepertinya adalah jenis sihir tipe keseimbangan. Karena Damnatio menggunakan sebuah timbangan saat menyerang musuh yang ada di hadapannya. Dan meskipun belum jelas, ada kemungkinan kalau Damnatio berasal dari keluarga yang sama dengan Augustus, Raja Kerajaan Clover saat ini. Dan jika itu benar, maka nama lengkap dari karakter baru ini adalah Damnatio Kira. Tapi yang jelas, sepertinya karakter baru inilah yang akan menjadi penentu nasib Asta di dalam kongres yang nantinya akan diadakan. Dan melihat dari kata-kata Damnatio yang mengatakan akan menghakimi orang yang kerasukan oleh iblis, sepertinya memang dialah orang yang akan menjadi penentu nasib Asta. Sebenarnya siapakah Damnatio ini? Benarkah dia berasal dari keluarga bangsawan Kira? Dan jika dia benar menjadi penentu nasib Asta, kira-kira akan berakhir seperti apakah nasib Asta nantinya?
Ya, untuk menjawab semua pertanyaan itu, untuk saat ini kita hanya bisa mencari jawabannya dengan sebuah imajinasi liar milik kita saja. Karena memang kemunculan Damnatio tepat di halaman terakhir manga Black Clover chapter ke-216 yang baru rilis ini. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-216 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.